Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sadar gak sih? Nih, kalian pakai baju dan desainnya atau tulisannya, gambarnya, kalian itu mengabaikan atau suka emang benar-benar tahu artinya kan gambarnya. Kalian beli baju, kaos gitu kan di klub atau di mana gitu, kalian kaos-kaos klub atau kaos distro gitu, ya kan? Kalian tahu nggak artinya? Kadang-kadang, ada dua kategori orang masing-masing nih guys. Tapi sebelumnya gue kasih tahu nih kategori ini. Klik dulu dong subscribe, ya nggak? Di bawah ini nggak sebelum itu. Like, oke. Kita lanjut lagi ya. Nih ada dua kategori, yaitu yang pertama orang yang nggak mengabaikan dia beli kaos, dia suka dengan kaos itu bukan karena sekedar suka, dia mengamati arti baju ini, gambarnya, tulisannya dia tahu artinya, ya kan. Ada juga kategori orang yang dia mengabaikan, yang penting bajunya dia suka aja, dia baju itu, ya kan. Dia desainnya bagus nih, dia nggak tahu artinya, dia nggak tahu gambarnya, ya kan. Ntar gambar kodok dipakai aja, gambar kodok lagi pakai topi, lagi pakai itu kan dia nggak tahu, atau kodok belepotan depannya kan. Ya jadi orang tergantung, baju juga bisa mengutarakan isi hati gitu, baju, ya kan. Dia pakai baju, misalnya kayak contohnya dia pakai baju terus di sininya lope, ya kan, lope terus kotak, dia berarti sedang patah hati tuh, ya kan. Nah, gua kebetulan nih, gua gak suka baju polo, jadi ini cuma logo aja, ya kan. Baju-baju yang polos gitu, karena yang simpel, polos, hanya baju dasar nih kalau gua sih, nih polos putih, ya kan, putih, atau gua suka warna putih sama warna hitam, lebih ke simpel, abu-abu. Ya, jadi gitu kan. Terus ada juga orang yang, misalnya gambarnya makanan atau gambar gaming yang zaman sekarang nih pada suka gaming. Jadi sini gambar Mobile Legend atau anime, dia suka anime animasi, ya kan. Dia beli baju itu, atau kata-kata mutiara, dia suka kata-kata mutiara. Jadi orang itu ciri khas satu orang, satu tuh yang tadi gua sampaikan di antara dua kategori. Satu orang yang mengamati, dia beli baju enggak sekedar beli baju. Nah, ada juga orang yang beli baju ini. Wah, desainnya bagus nih. Ininya bagus nih. Dia enggak tahu artinya, ya kan. Nah, terus juga ada tuh di prank Yudis Ardana apa siapa gitu. Andi Sugar apa enggak masalah. Iya, Andi Sugar. Dia pranknya lucu, simple, ya kan. Pas dia bacain tuh bajunya. Ada tulisannya, Mas pernah ngeliat baju ini enggak? Sampai dia enggak sadar dia beli baju itu, dia punya baju itu. Bayangin, orang ditanya sama Andi Sugar yang prankster itu. Kenal Andi Sugar, kalian bisa cek aja ininya. Tapi jangan lupa klik subscribe di bawah, ya enggak, channel ini, agar channel ini memberikan informasi yang lucu, menarik, yang wow, pokoknya yang bermanfaat insya Allah, ya. Berdoain yang subscribe mudah-mudahan dapat rezeki yang lancar, mudah-mudahan urusannya enggak mudah patah hati, mudah putus asa, diberikan kelancaran, ya enggak. Kita sama-sama, ya. Kita sama-sama klop. Oke. Dan kata Andi Sugar gini ke yang dia itu target prank sih. Mas pernah lihat tulisan work enggak, kan dia bacanya work teamwork gitu misalnya. Gua nonton tuh. Mas tahu baca pernah lihat bacaan work enggak gitu. Mas pasti punya tulisan, Mas pasti pernah lihat setiap hari bahkan work. Sekarang juga ada nih. Di mana mas pasti ngeliat pernah, di mana ya dia diwawancara, di mana ya, nggak pernah sih, masa coba inget lagi, akhirnya terus dia lupa, pas lihat bajunya itu baju mas, karena itu ini punya mas bajunya, ya kan.
langsung dia sadar ya kan. Nah gitu, jadi orang nggak sadar beli baju ya kan. Ya terutama itu baju, baju kan penting itu baju. Dilihat orang kan baju kan, eh baju lu keren, kan tulisannya ini. Kalau kita tanya ini artinya apa, kita tahu kalau kita beli baju. Terus kalau kita nggak tahu baju, arti bajunya itu, kategori yang kedua nih yang mengabaikan dibeli kaos ya, beli aja yang penting desainnya bagus, gambarnya bagus, desainnya bagus, kayak gitu. Gue kadang-kadang. Oke. Sekian buat video dari ini. Jangan lupa klik subscribe ya. Subscribe kalian mendukung gue terus berkarya. Tolong please tembusin subscribe 1000 subscribe. Jika kalian suka dengan gue ya, subscribe channel ini, membangun channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Swipe. Klik subscribe, like. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu video selanjutnya. Gue bikin video. Terima kasih. See you.